Ini adalah salah satu contoh sumur dengan tenaga listrik atau sumur sibel yang keberadaannya cukup membantu bagi produktivitas padi pertanian di Desa Gadon yang dulunya kita mayoritas memakai sumur diesel dengan bahan bakar solar yang cukup memberatkan bagi petani apabila khususnya kalau BBM khususnya solar dalam keadaan langka, sehingga kami mempunyai inspirasi bersama petani untuk menggunakan sumur sibel dengan biaya operasional pertama kali kurang lebih 75 juta rupiah dengan jangkauan kurang lebih 15 hektar bagi 30 petani. Dampak ataupun manfaat dari sumur ini sangat dirasakan bagi masyarakat di desa kami, Desa Gadon khususnya, terutama sehingga kami bisa panen dalam setahun itu 3 kali, sehingga pendapatan bagi masyarakat kami terutama untuk pertanian, istilahnya pangan itu tidak terputus dalam 1 tahun, dan untuk perekonomian sangat membantu bagi masyarakat kami, terutama untuk anak-anak, untuk ibu-ibu rumah tangga yang menyekolahkan anaknya sekolah, sehingga yang biasanya sekolah dari dulu itu mayoritas kami adalah putus di SMP ataupun tingkat pertama, sehingga sekarang bisa sekolah bahkan sampai menguliahkan anaknya di perguruan tinggi. Kami dari masyarakat Desa Gadon sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semua, karena sumur-sumur ini baru sangat jarang untuk di desa kami, sehingga masih banyak yang membutuhkan untuk produktivitas padi bagi pertanian di Desa Gadon.